Hai guys, jika kalian mengunjungi Kota Padang di Sumatera Barat, coba deh mampir di objek wisata yang satu ini. Ia bernama Pantai Pasir Jambak atau Pantai Pasir Jambak, di mana Anda dapat menikmati keindahan matahari tenggelam di sini sambil bersantai di gazebo yang langsung menghadap ke pantai. Pantai Pasir Jambak dihiasi pasir berwarna putih coklat terang dengan ketinggian 2 meter di atas permukaan laut, dengan sifat ombak yang cukup aktif. Yang membuat suasana pantai ini juga istimewa adalah jajaran pohon pinus yang sangat cantik untuk lokasi berfoto, dan pohon kelapa yang menghiasi sekitar lokasi pantai ini. Berjalan kaki menyusuri pantai adalah juga satu kegiatan yang juga bisa kalian lakukan, mengingat panjangnya garis pantai, sehingga kalian dapat melakukan kegiatan ini sepuasnya. Alamat Pantai Pasir Jambak ini terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Pasir Nantijo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Masih dalam kawasan kota, maka tempat wisata ini tentu saja wajib untuk dikunjungi. Kalau dihitung secara jarak, maka memiliki sekitar 20 km dari pusat Kota Padang. Oke guys, mungkin sampai di sini saja keseruan kami di Pantai Pasir Jambak. See you to the next video. Dah.